Pemirsa, kasus pembunuhan seorang pria yang dilakukan selingkuhan istri korban terungkap sudah. Pelaku membunuh korban agar dapat lari bersama istri korban. Pemuda ini menangis di pelukan Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu begitu mengetahui polisi berhasil menangkap kedua tersangka pembunuhan terhadap ayah kandungnya. Ia terpukul karena salah satu tersangka adalah ibu kandungnya sendiri. Satu tersangka lain adalah pria selingkuhan sang ibu. Kedua pelaku ditangkap di tempat persembunyian di dalam hutan di Rokan Hulu, Pekanbaru, Riau, 4 hari usai kejadian. Tersangka MS terpaksa ditembak kakinya karena hendak kabur saat pencarian sepeda motor yang dibawa tersangka. Dari tangan tersangka disita sebilah pisau. Tragis pembunuhan ini bermotif cinta segitiga. Tersangka menikahi istri korban dan kabur bersamanya. Istri korban atas nama Susilawati yang sekarang kita tetapkan sebagai tersangka juga, itu selingkuh dengan tersangka. Pada saat datang ke rumah tersebut terjadi percekcokan antara si tersangka dengan si korban. Pembunuhan korban terjadi 4 Desember lalu, diawali saat korban bersama anaknya mencari istrinya yang kabur dari rumah sejak 1 bulan lalu. Setibanya di depan rumah kontrakan pelaku di desa Aik Polan Buntu Pane, korban cekcok dengan sang istri. Saat itulah tersangka MS membunuh korban di hadapan anak korban. Dia kenapa lari? Diajaknya. Diajaknya. Si Nopi, apa yang dilakukan? Jangan kalau bunuh anak, aku bilang gitu. Kedua tersangka terancam 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews, melaporkan.